sekarang. Itu yang di Yaman Hadramaut sudah lebih dari 70 tahun katanya. Tapi ternyata aturan itu sampai dipegang sama anak cucunya, baru masyarakatnya sampai sekarang. Dan banyak biasanya ketua-ketua di kampung, ada orang yang hatinya bersih, ngomong begitu, ya begitu. Kalau nggak begitu, ada aja masalah. Begitu. Karena dianya yang ngomong dekat sama Allah, karena mengamalkan segalanya sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana hajun la amutu abadan, dan saya dan yang mah hidup dan yang nggak mati selama-lamanya. Contoh lagi, dulu mungkin demam, sampai sekarang katanya jarang hujan ya, karena dulu ada yang tentang petir itu kaget selu. Ada lagi yang mohon maaf di Brebes, namanya Raden Rangga. Raden Rangga itu kalau makan nggak bisa ditiru sama kita. Kita masak daging, bukan dimakan dagingnya, cemilut baru kasih ke tetangga daging benernya. Dia mau datangnya gara-gara cuman yo dagingnya mati si orang. Saya mau ya tetangganya. Iya, makan masak sop, sopnya cuma dicium. Selesai kasih orang. Apa juga dia mau cuma dicium aja. Yang lainnya buat orang, tapi hidup. Orang Hindu disebut orang suci, ada orang yang enggak makan, enggak minum 40 tahun. Kurus. Disebutnya orang suci lewat latihan yoga. Cuma tadi hirup oksigen. Tapi bisa hidup. Nah, ini orang begitu kebetulan apakah muji atau tidak minta air. Di kampung saya itu ada jalan sebelah sini, dia blok saya sebelah sini, blok pasar mana. Cuman katanya orang sini pada rada pelit. Karena pada rada pelit, terucap kata-kata. Akhirnya apa? Ini yang sebelah sini jalan susah kalau mau bor sumur nyari air. Padahal air ada kali tinggi. Tapi kalau blok saya itu air gampang, dan alhamdulillah saya di rumah punya sumur yang belum pernah kering sejak mulai dibikin sumur oleh kiai matanya buta, pakai tongkat ceplok sini. Sampai sekarang belum pernah kering. Ketika musim kemarau ketika pada kering, di rumah sumur nggak pernah kering. Itu bisa jadi gara-gara dulu yang terucap itu emang orangnya benar-benar sudah menjalani, ikuti perintah Allah dan jauhi larangannya. Maka dia mau ucapannya kayak hidup. Ucapannya jadi kayak aturan. Jadi kayak aturan dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultu li syai'in kun fayakun, dan ketika saya berkata terhadap sesuatu kun, jadilah fayakun, maka jadi. Itu juga tadi orang-orang itu. Wali-wali yang sudah benar-benar dekat sama Allah gara-gara apa yang diperbuat sesuai dengan perintah Allah, dia bakal ngomong A, terbukti. B, terbukti. B. Emang karena Tuhannya Allah itu kalau mengenai sesuatu kun fayakun. Ya dia mah udah seizin Allah, maka apa yang terucap dari dia jadi. Terbukti. Maka syaratnya mah sederhana, yang berat adalah ngamalinnya tadi. Syaratnya cuma kita ngaji nih, kita belajar nih, supaya amal kita sesuai dengan perintah Allah. Cocokin. Kira-kira bertentangan tidak ya? Cocok tidak ya dengan perintah Allah Al-Quran? Cocok tidak dengan hadis? Terus yang kita cegah, cocok tidak ya dengan Quran dan hadis? Cocok tidak dengan perintah-perintah Allah lewat ulama-ulama? Kalau cocok, itu bisa jadi apa yang dia ucapkan kun fayakun. Jadi ya jadi. Ini anak, jadi anak pintar-pintar. Makanya itu wali-wali ada yang cuma pandang gitu, nanti jadi ulama. Di muka bumi ini dalam kitab Nasr Ibad, Allah ciptakan hamba yang kalau dia mandang
maka yang dipandang mendapatkan keberuntungan. Maka ada orang-orang yang kerjaannya datang ke masjid cuma mandangin orang, itu ya mandangin orang, nyari berkah dipandang. Maka berkahnya ngomongin berkah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu habis lihat Habib ya, Habib kan orang baik-baik ya, apalagi keturunan Nabi. Itu kalau habis mandang, pulang, pandang anak kita. Syukur anak kita mandang kita. Itu dapat keberkahan. Nadratul alim ibadah. Nadrah itu maroh. Sepenglihatan sekali melihat saja, sekali apalagi berkali-kali, sekali melihat orang alim itu ibadah. Melihatnya ibadah. Itu konon katanya, diantaranya kebidil alam dan sencipta begitu juga itu. Jadi kalau kita melihat orang alim, orang soleh, mandang, itu boleh sambil doa tawasul ya Allah, dengan berkahnya saya mandang ke orang alim, jadiin anak saya kayak dia. Itu dulu Imam Ghazali, bapaknya begitu. Setiap ada orang alim, dia mau kemana-mana datang. Pengajian orang-orang alim datang, orang soleh yang penting alim soleh datangi, pandang, habis pandang pulang lihat anaknya. Saya pengen anak saya kayak orang alim yang saya lihat tadi. Terus begitu. Apalagi kalau sampai ngaji tidak cuma mandang. Ketemu orang alim begitu. Ya Allah, saya pengen punya anak keturunan orang alim seperti dia yang saya pandang. Begitu. Terima gojel begitu. Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja tabarukan sama Nabi Muhammad. Tabarukan apa? Mandang wajah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu matanya bertatapan dengan Allah. Nabi Musa enggak mampu. Nabi Musa yang dikatakan kalimullah bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada satir, masih ada penghalang 70 ribu penghalangnya. Tapi dianggap bisa dialog dengan Allah. Tapi tidak mampu melihat Allah, sehingga ketika melihat Allah ditunjukin matahari. Akhirnya apa? Gunung aja meleleh, apalagi matanya Nabi Musa enggak mampu. Satu-satunya yang mampu memandang Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akal-akalan Nabi Musa. Wahai Muhammad, umatmu tidak mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Umat saya aja enggak bisa, apalagi umat ente. Sudah sama. Naik lagi. Begitu naik bertemu Allah, begitu turun dipandang sama Nabi Musa. Kenapa? Tabarukan melihat mata, dan mata itu habis memandang Allah. Terus berkali-kali naik lagi, udah begitu turun dilihatin lagi sama Nabi Musa. Itu nyari berkah. Nyari berkah. Makanya apalagi gitu namanya. Kita liatin orang-orang alim, ada Habib Umar Al-Hafidz Jamal, ada Habib Budi, dulu Habib Syaghab bin Mahdi. Sering pada mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi paling tidak matanya memandang Rasulullah. Kita mandang mereka tuh. Biar ada silsilah sangat mandang-mandang. Ini yang kata sebagian ulama dikatakan tuba liman rohani wa amana bi. Berbahagialah bagi orang yang melihat saya dan percaya. Terus tuba ujungnya ada hadis musalsal, kalau ada mandang sama orang yang pernah lihat Nabi, pandang lagi, itu bagian dari tuba liman rohani. Dianggaplah kita seperti memandang Nabi. Makanya rajin-rajin hadir, liatin. Jangan cuma mohon maaf ya, kalau di Google aja mah beda, di video beda. Kalau ada orang alim, orang soleh di mana-mana datangin buat tawasul, nyari berkah pandang. Nah kemarin tuh, mohon maaf, ada yang hadir di artefak Tandon, artefak peninggalan Rasulullah. Ada rambutnya, ada jenggotnya, walaupun bahre-bahre. Iya, karena kan rambutnya
banyak tapi orang banyak yang pengen kan. Itu kalau ada begitu, walaupun cuma bayar 50 ribu, buru-buru tabarukan. Bayangkan, kemarin saya sempat, aduh kalau boleh mah, nyewa semalam 5 saja. Saya bawa ke rumah, langsung mendadak ngadain maulid. Ya maulidnya apa? Karena ada zatnya Nabi Muhammad. 5 juta saya berani semalam. Belum nabi mendadak, belinya dari mana? Bodoh saya mah, mau ngadain ngadain aja. Ya ternyata 1,5 juta, bingung juga. Semalam 1,5 juta, kenapa ada begitu? Emang kadang itu nyewa dari Malaysia dan ada sebagian yang dari Brunei atas nama negara. Siapa yang dapat tanda tangan? Kiai Ma'ruf Amin sama Said Agil. Enggak sembarangan kalau begitu mah. Ya, dan ada ininya. Itu kalau ada begitu-begitu lagi, kita tabarukan. Contohnya apa? Di Al-Qur'an ada Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf, nabi, tapi dikabarin Nabi Yusuf meninggal dunia dimakan serigala, padahal sama kakak-kakaknya diceburin ke sumur, nangis, dan Nabi Yakub yakin anak saya belum mati, saking seringnya nangis matanya buta. Singkatnya cerita, Nabi Yusuf ditemukan oleh raja, akhirnya jadi budak, lama-lama akhirnya karena sabar jadi raja. Begitu jadi raja ketemu dengan kakak-kakaknya gara-gara dalam keadaan pacekli. Tapi Nabi Yusuf tahu. Akhirnya apa? Nabi Yusuf titip pakaian. Titip pakaian yang dulu katanya robek-robek itu kasihkan sama Nabi Yakub, ketika ketemu usapkan ke wajahnya. Dan ternyata benar. Itu bajunya Nabi Yusuf diusapin ke wajah bapaknya Nabi Yakub, melek lagi, sembuh lagi. Itu namanya tabarukan, nyari berkah. Itu baru Nabi Yusuf, bajunya Nabi Yusuf. Bagaimana kalau rambutnya, zatnya, rajanya para nabi, rajanya para rasul, Nabi Muhammad SAW. Nah kita malah yang begitu-begitu perhitungan, ya bayar ya 50 ribu. Ya, ya, kenapa? Hati kita belum nyamper ya. Kenapa belum nyamper? Ya banyak penghalangnya. Penghalangnya adalah satu bisa jadi kotornya hati kita, pelitnya batin kita. Sehingga yang begitu-begitu, malah misalnya, asli gak sih? Jangan-jangan gak asli. Khusnul tuh. Jadi kalau pemainnya yang gak sempat, silakan mumpung masih ada di Indonesia. Kalau gak salah besok itu udah mulai pindah ke hati. Atau di Ancol juga ada sekarang. Karena Saudi Arabia itu kebanyakan kan Wahabi. Peninggalan Nabi Muhammad justru dioper di Indonesia dan dibikin museum dekat Ancol. Bapak-bapak kalau ziarah Wali Songo mau apa tuh? Tabarukan, nyari berkah. Fisiknya udah meninggal dikubur. Kita datang ke sana. Itu wali-wali saja kecepetan dari bertanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ziarah ke Jawa Timur habis berapa ratus? Gak apa-apa kali-kali supaya kita ada greget tabarukan. Buat siapa? Buat diri kita dan anak cucu kita. Itu begitu mandar imamahnya Nabi Muhammad. Pulang pandangin anak kita, istri-istri kita. Sebab mohon maaf, RT dulu ketika belum nikah, pemainnya mantan pacar ya, istri, senangnya jilbab, maunya biru dongker ya. Itu biru dongker dijemur. Tep, itu melihat jilbab warnanya biru dongker, yang terbayang jilbabnya apa yang pakai jilbab? Yang pakai jilbab, wah jilbabnya, tapi langsung terbayang wajahnya yang pakai jilbab. Ada suara motor aja, bukan suara motornya yang di iniin. Wah, motornya Yayang tuh. Iya, itu begitu tuh. Orang yang sudah mahabbah baru lihat baru rambutnya yang diingat Rasulullah. Lihat imamahnya yang dilihat Rasulullah. Apa-apa Rasulullah.
maka tabarukan silakan. Itu boleh, boleh nyari berkah. Ya kayak kita salam nama apa itu, utama pulang balik yang nyari berkah. Ziarah nyari berkah, jauh-jauh capek-capek naik bis, ada yang naik gunung. Iya, karena orangnya makan udah wafat, tapi di situ ada berkahnya. Apalagi kalau berhubungan dengan sesuatu yang pernah dipakai oleh Rasulullah dan yang ada dalam Rasulullah. Khalid bin Wahab, jenderal Islam, ketika setiap perang dia selipin rambutnya Rasulullah SAW. Ini bela mana? Habis. Kau berapa menit lagi? Ya merasa cepat amat ya. Jadi begitu. Ini apa? Oh masih lama. Jadi begitu. Jadi kalau bisa mah datangin orang-orang soleh, ya ke Masjidul Hidayah. Jangan cuma datangin yang lucu doang, gitu. Jangan cuma datangin yang gergeran doang, tapi datangin ulama-ulama, orang-orang soleh yang menyebabkan anak cucu kita kecepetan berkah. Pandang tuh, kemudian pandang. Kalau habis usap salaman, kalau bisa juga usapin sama anak kita. Contohnya apalagi udah ngomongin berkah, ngomongin berkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyium Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad batu makhluk ya. Tapi walaupun makhluk beda, dia mah dari surga. Nabi Muhammad padahal mah jauh lebih hebat dari berkah, tapi Nabi Muhammad tawadu masih nyium Hajar Aswad. Kenapa? Tabarukan. Lama-kelamaan yang jamaah ibadah tawaf banyak, akhirnya Nabi Muhammad tidak sempat nyium Hajar Aswad. Akhirnya apa? Dari jarak jauh. Dari jarak jauh bismillah Allahu Akbar ke Hajar Aswad. Kemudian ini tangan yang diarahkan ke Hajar Aswad dicium. Karena ini tangan pernah berhadapan menghadap ke Hajar Aswad dicium, itu tambah luka. Lama-kelamaan tambah banyak lagi. Begitu tambah banyak lagi, bukan pakai tangan. Ketika itu naik unta, orang tambah banyak. Nabi Muhammad sambil pegang tongkat, tongkatnya diarahkan ke Hajar Aswad. Akhirnya tongkatnya dicium. Itu Nabi. Sama. Kalau ada orang alim, orang soleh, kita tidak bisa salaman, nggak apa-apa. Cium tongkat. Apalagi sebelum salaman dengan yang tidak muhrim, pulang salaman sama anak kita, salaman sama istri kita, biar mereka cepetan. Itu orang-orang haji juga kan pulang haji itu akhirnya apa? Selama 40 hari dulu doanya mustajab. Kenapa? Habis ibadah dan tabarukan di sana. Nah orang-orang kampung kita biar dapat berkah pada salaman pada kita doanya, itu tabarukan namanya, diberkah. Jadi kalau tidak mampu, ada yang cuma yang penting megang badannya tuh, kalau ada ulama-ulama soleh kan dulu ada yang sampai kalau belum nabi apa-apa nih, ini kan bisa belum nabi ya, nah itu niatnya pada tabarukan dah, tambahin. Jadi umpamanya yang punya air, punya air, ada lagi bahkan yang punya beras, cuma nggak umum ya, itu bawa beras di kantong, diniatin tabarukan, hadir di mulut nabi, berasnya dibawa lagi, campurin sama beras yang ada di rumah. Kalau air, airnya campurin sama air yang ada di rumah yang buat minum. Semua yang buat mengagungkan maulid Nabi itu jadi pada berkah. Sampai konon orang Malaysia ada yang kata seorang kiai datang ke Empang Habib Muhsin maulid Nabi. Orang Indonesia mau makan kebulikan banyak, itu acak-acakan cuek aja. Walaupun ada yang pada bawa pulang, kalau bisa mana apa saja yang ada di rumah Nabi bawa pulang, cuman bisa jangan rebutan. Ya rebutan mau mana? Iya, jangan tempat-tempatnya. Oh nggak ada tempatnya, bawa plastik bisa. Bawa jeruk, ada jeruk bawa jeruk. Satu tapi jangan dimakan sendiri. Ini yang dari rumah Nabi ya, jangan makan sendiri. Ya walaupun sesuwir-suwir kasih ke anak. Separuh-separuh kasih ke istri yang gak ikut golongan dikasih berkah. Sampai orang Malaysia ada satu cerita, dia mau datang ke Empang
habis selesai mulut Nabi itu masih kepulih tambak-tambakan di jalan nggak pada habis disapuin Allah itu udah disapuin dikumpulin masukin karung ya ada orang Indonesia nanya ini buat apa masih kepulih sampai dikarungin emang hidupnya susah dikira orang susah jangan sembarangan ngomong begitu tanah saya puluhan hektar di Malaysia terus buat ngapain saya percaya dengan berkah segala sesuatu yang disiapkan yang dipersiapkan untuk mulut Nabi itu berkah semuanya sekarang yang dibawa ternyata apa buat kita taburin di sawah dan kemudian panennya melimpah ruah sampai konon belalang tidak ada yang berani makan padi saya dan tidak ada tikus yang berani makan padi saya panennya melimpah ruah itu tabarukan kita mampu sesuatu gitu apa enggak nah yang bersih-bersih jangan sampai mubadir ya yang bersih-bersih jangan sampai mubadir dengan bawa ke bank tapi gua sebutan kalau sebutan mah kasihan panitia ya ya kasihan ustad jatah buat ustad mah direbut ini mah nih parsel buat ustad daya direbut sama RT RT mah panitia jadi nyari berkah dan berkah berkah itu adalah tambah dalam kebaikan Bismillahirrahmanirrahim jadi besok pasang niatnya pasang yang bagus karena kita juga kampung pengen berkah kemudian anak cucu kita pengen berkah kalau ada acara biktu dinyati nyari berkah juga di samping nyari jelasnya nyari berkah dan juga dapat syafaat bawa air sendiri gak apa-apa beres sendiri gak apa-apa makanya datangkan orang-orang soleh jangan datangkan cuma buat hiburan jangan datangkan buat cuma ngomongin kejelekan orang jangan datangkan yang penting lucu atau yang paling keras tapi datangkan yang ada manfaatnya buat kamu ini bahkan anak cucunya kecepetan berkah niatin begitu Bismillahirrahmanirrahim yang ada ingka nakoluka malihan warahmaluka kobihan faang bawa sepuluh menafikin ini nyinggung saya banget bayar anak cucu Adam apabila perkataanmu manis itu kan kayaknya manis yang ngomong ya ini menyinggung saya warahmaluka kobihan amalmu jelek waduh saya banget ini maya mudah-mudahan jangan faang bawa isul menafikin kamu itu pimpinannya orang munafik kalau ngomong mah enak banget apalagi kalau janji ya janji ini ternyata buktinya mamanan bos fanta raisul munafikin makanya yang saya salut mah orang yang jarang ngomong tapi banyak bukti jarang ngomong tapi banyak bukti banyak perjuangannya tapi tidak banyak janji emang hati apa yang tidak dijanjiin aja dia mau kerjain tuh. Nah, kita makanya ada belajaran puasa diemnya belajaran puasa diem kali-kali sehari semalam gak ngomong kecuali baca Quran dikir sholat kecuali ditanya sama ibunya jangan sampai tanya sama ibunya jangan atau ngomong dulu sama istri saya mau puasa diem kali ini latihan jalan kamu lama-kelamaan bisa nah tapi kalau enggak latihan sehari enggak ngomong uduh masih mendingan enggak makan enggak minum iya enggak ngomong ada lagi kalau sehari enggak ngomong kejelekan orang mulut gatal itu makan bapak-bapak kalau sehari ini tidak mau tidak ngedengerin urusan orang lain kayaknya geli wah itu malah lebih parah latihan enggak apa-apa latihan cuma di hatinya aja yang mikir kecuali sholat, kecuali baca Quran, mikir baru keluar suara. Itu orang-orang yang omongannya ampuh, yang saya tahu kayak Jawa pada latihan puasa diem. Tapi saya belum bisa, ada yang 41 hari nggak kuat saya, nggak kuat. Ya udahlah, kalau nggak bisa latihan ngomong, jangan ngomong yang jelek-jelek tuh lagi.
setiap ada teman yang ngomong jelek, misi ya, saya mengantar di sana, gitu aja. Ya, kalau ada yang ngomong gini-gini, misi ya, pulang dulu, main kencing, ya kencing, tapi bisa balik lagi. Nah, dan kalau bisa ngamalin, kalau dalam kita masa ribet, seolah-olah sudah ngamalin sepertiga ilmu yang ada dari awal sampai akhir. Karena salah satunya, suruh wandur khumzakah, lihatlah rotimu, makananmu, sampai kamu lihat benar-benar yakin kalau makanan yang akan kamu makan itu halal. Itu kalau mampu itu saja. Yang ini mah, yang urusan ini, suruh apa? Jangan sakiti seorang siapapun dan jangan sebut-sebut mereka orang lain kecuali yang bagus-bagusnya saja. Ini kalau kita gak nyakitin orang, gak nyebut-nyebut kejelekannya orang, itu seolah-olah sudah ngamalin sepertiga ilmu yang ada dari awal sampai akhir. Cuma berat banget ya. Televisi aja melihat, Resti. Udah lihat Resti sama siapa sih bilang ya, bermasalah, diceritakan aja sama orang. Apa untungnya? Iya ya si Resti, kasihan banget. Si bilangnya ceritain. Itu kenyataan, ada lagi cuman sinetron. Udah dibohongi cuman cerita-cerita enggak ada. Dibikin-bikin, udah cerita, diceritain lagi. Disalah-salahin lagi, itu mah cuman acting. Masih bebas. Dan belajaran buta, buta dari maksiat, merem. Kalau enggak bisa merem, belajaran lihat cuman yang bagus-bagus. Lihat yang bagus. Kalau tidak mampu, emang kerjaan saya susah. Emang kerja di mana? Dekat kolam renang. Jadi apa? Security. Aduh, orang mulu. Belajar bengong. Orang bengong itu seperti tidak melihat. Sama kan kerjanya di mall. Di mall mah ada orang yang pakai celana di atas lutut. Iya, celana anaknya dipakai. Pakai rok dipakai, gitu ya. Ada orang pakai baju yang panjang, roknya mah sampai mata kaki, cuma belahannya sampai pantat gitu. Emang di mall gitu. Itu mah yang itu ada belajar spesialis, spesialis belajar. Bangau, bisa ngomong gini nih. Itu mata ke sana, tapi enggak ada yang saya lihat. Itu namanya belajar bengong. Nah, itu mah seperti tidak melihat. Itu cara menanya nasihatnya begitu. Orang matanya buta nih. Ngadep ke orang telanjang, kelihatan enggak? Enggak kelihatan, ya enggak dosa orang yang membuka, di situ telanjang juga. Sama walaupun matanya melek, tapi kalau enggak kelihatan, ya enggak dosa. Kenapa tidak kelihatan? Bengong. Tidak ada satu titik yang terata. Kata orang, mah tukang gali maksiat. Kata orang. Padahal dia mah matanya mah tidak ada yang dipandang. Dia mah cuma hatinya be yang melihat Allah. Matanya mah kata orang liatin maksiat dulu, padahal memang gak ada satu titik yang dia pandang. Itu latihan bengong. Solusinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'idakan adahiluka malihan wabatin wakobihan fa'antar minal halikin. Kalau dohirnya mah manis kelihatnya, pakai peci, pakai sarung, pakai sorban. Iya, udah cakep banget lah kelihatannya. Kalau ibu-ibu jilbabnya sampai nyangsar di bawah pantat, cakep kan? Iya, tangan aja sampai pakai sarung tangan, kakinya kos kaki. Kelihatan bahannya cakep, tapi batinnya mengedongkol mulu. Batinnya menjelek mulu, sudah mulu, ngaku paling bersih, ngaku paling suci, yang lain salah. Nah, gitu namanya tuh. Fa'anta minal halikin, maka kamu sebenarnya golongan orang yang hancur. Kelihatannya cakep, tapi gak dapat apa-apa. Kenapa? Batinnya jelek. Padahal dohir ini supaya batinnya bagus. Makanya ada sholat itu baca dohir. Ada angkat dohir. Ada menunjuk ruku dohir. Sujud dohir. Batinnya supaya apa? Supaya takdir hormat sama Allah. Dan batinnya merendah serendah-rendahnya. Merasa remeh seremeh-remehnya di hadapan Allah. Merasa tidak mampu. Kalau kita bayangin, ini kan ada AC ya, ada kipas. Kita cuma kayak debu. Itu kalau nggak punya pegangan, udah debu itu kayak debu. Kesana, 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 kesana. Lihat masyarakat, lihat lingkungan, udah terombang-ambing. Kalau kita
sama Allah, selalu mendapatkan, pengen dapat hidayah, dapat taufik. Wah, kita udah nggak tahu jam segini, nggak tahu kemana, sholat nggak tahu kemana. Ini untuk masih di Indonesia. Coba kalau di luar negeri, yang nyari mesin aja susah. Udah, kita nggak mampu apa-apa. Cuma hanya la haula wala quwata illa billah. Kita itu cuma tidak punya pegangan apa-apa, kayak yang kesana sini lemah, terasa lemah, terasa lemah. Ketika nempel di Al-Qur'an ke bawah kuliah, Qur'annya digotong. Padahal kita cuma nempel di sapunya Al-Qur'an. Iya, cuma nempel di tempat yang bagus-bagus. Untung debunya nempelnya di masjid. Debu kita kayak debu itu lemah, selemah-lemahnya. Hina sih, hina-hinanya. Itu fisiknya begitu tuh, disuruh hormat kemudian merasa remeh, seremeh-remehnya. Hina sehina-hinanya, merasa hamba dan butuh Allah, butuh Tuhan, merasa makhluk butuh sang Khalik. Tuh baru tuh yang penting tuh supaya apa? Tadi dohirnya dilatih ibu gitu, kayak Abri ya, mohon maaf, dohirnya apa? Dikit-dikit latih, siap kemana? Siap, lama-lama jadi siap benar. Itu dohirnya dulu latih, siap lah, siap komandan, lama-lama jiwa raganya kalau apa-apa siap terbentuk. Sama kita sholat ruku sujud sehari saja minimal 5 kali, dan tidak cuma itu, ada pengakuan dalam bacaannya, memuji kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, jangan dalam keadaan kesesatan walau doli dan macam-macam. Lama-lama sampai supaya merasuk ke dalam batinnya. Nah kalau akhirnya mah kelihatannya mah cakep, batinnya enggak, itu mah namanya kayak orang nipu, membujuk Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Itu mereka membujuk nipu Allah. Malah dia yang terbujuk sendiri. Bujuk, enggak, Allah mah enggak bisa dibujuk, enggak bisa ditipu. Wa ma yakhda'una ila anfusihim wa maysurun. Tidaklah mereka membujuk kecuali diri sendiri. Wa ma yasurun, dan dia tidak rasa. Maka itu ini kita nanti mohon maaf, anak-anak sekolah pakai baju putih-putih bagus supaya lama-lama tanpa ulang dan tambah lekat, supaya dalamnya kita juga bersih, bening, gitu. Terus pakai pakaian rapi. Ini kalau RT kan udah putih, hijau, cakep ya. Kira-kira kalau ke Tegalokan ngapain? Kayaknya malu ya. Iya, itu cewek-ceweknya itu mikir-mikir. Iya, masa orang begitu digodain. Tapi coba kalau kita pakainya lepis, kacamata hitam, iya kacamata hitam, macam-macam kan gitu, rokoknya segede jempol kaki. Ya orang-orang kan yang nakal aja pada ngerubuh. Nah pakaian juga adalah tabarukan. Bahkan kata ada yang ngirim-ngirim, kata Kiai Abdul Hamid Pasaruan, pakai baju yang rapi, kayak orang kaya. Supaya apa? Jangan nunjukin kere. Tapi yang rapi jangan diadadain ya. Siapa tahu itu pakai baju yang rapi kayak orang kaya, itu bagian dari doa. Jangan kita duitnya banyak supaya dikasih nama orang pakai baju yang sobeknya 3 tumpah. Iya, kayak yang kumel, biar orang pada kasihan sama kita. Nah, kita jangan nunjukin kemiskinan, jangan nunjukin kekerekan. Tunjukin senyum, ketawa, ramah. Padahal mau belum makan dari pagi sampai sore. Wow. Saya juga kadang harus minimal. Kenapa saya susah kurus? Seolah-olah jangan nunjukin kerek gitu. Saya susah kurus. Gemuk lagi. Kata orang, saat aku malah lebih pantas gemuk. Ya udahlah saya terima. Iya, pengen kurus susah. Gitu. Emang nggak boleh. Coba kalau ustaznya kurus semua, ya kalau jadi ustaz pun kayak dia kurus. Iya kurang makan atau begitu. Ya, jadi saya terima saja. Jadi dalam rangka apa? Dakwah. Jangan menunjukin kayak Nabi Isa paling miskin urusan dunia, tapi senangnya ketawa. Nggak mau menunjukin miskin dan kereknya. Itu begitu. Jadi kita kalau pengen jadi orang yang kaya juga mau banyak, ya pakai baju rapi. Baju rapi itu bagian dari buka katanya. Ini yang ngomong
Yabna Adam, la yadkhulul jannata illa man tawaddaa jaratul mati. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang merendahkan diri terhadap keagunganku. Nih, barometer saya semuanya. Itu ketika sholat, sholatnya itu paling cakep, paling ibadah. Kalau sampai menjiwai terhadap dirinya, sejauh mana mengagungkan Allah dan merendahkan diri. Mau ustadznya, mau kiai, mau imam, kalau sholatnya Allahu Akbar, tapi merasa paling hebat, paling mulia, itu belum hebat namanya. Di hadapan Allah merasa paling remeh, paling rendah, paling tidak bisa mampu apa-apa, itu paling hebat ibadahnya. Itu mah silakan, bukan nggak ada patokan harus ustadz harus kiai. Tukang becak, tapi kalau udah sholat ya Allah merasa malu, seolah-olah di hadapan sama Allah banyak salahnya, banyak dosanya, tidak mampu apa-apa. Kalaupun bisa sholat 100 rakaat, 200 rakaat, kalau Allah nggak ngizinin, enggak, saya nggak bakal bisa. Ini ngaji begini nih, kalau Allah nggak ngizinin nggak bisa. Apakah alasannya kaki pegel, kayak ngantuk, kayak apa? Ini mah dasarnya dipilih sama Allah. Alhamdulillah ya Allah bisa sholat pagi berjamaah. Alhamdulillah bisa ngaji. Jangan mendingan juga gua walaupun begini-begini. Itu daripada haji itu, haji itu, haji itu. Mana jarak ke masjid? Tapi mendingan gua, nah itu nyombong lagi. Kita ngaji tapi rendah, serendah-rendahnya balikin sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Iya, masih bisa ngaji, masih bisa sholat berjamaah. Orang yang tidak merendah gak masuk surga. Tapi orang yang merendah dan naik derajat, tinggi-tingginya derajat, semakin merendah, semakin remeh di hadapan Allah dan menggantungkan Allah, itu yang mulia. Itu yang mulia. Merendah. Ini yang bilang itu adalah hadis kursi dari Allah. Waktu orang nahari bidikri dan memutus siang dengan dikir, dia mah kalau siang juga tidak cuma merendah, tapi ingat ya Allah. Apa-apa ingat. Dah, ingat aja. Minum, ingat apa. Duduk, alhamdulillah bisa duduk. Tidak sedikit orang yang pengen duduk susah di rumah sakit. Orang pengen minum susah, pakainya oksigen, dicolok ke hidung, dicolok ke mulut. Orang pengen berdiri susah. Kita memakannya mau berdiri, ingat Allah. Mau duduk, ingat Allah. Minum, ingat Allah. Alhamdulillah, ya Allah, gitu. Udah apa aja. Apalagi bisa meluk istri, enak. Aduh, ada orang yang istri gak enak. Ada gitu, meluk istri malah gak enak. Ya, istrinya pengen. Gitu, mamanya gitu, kan. Ya, mamanya meluk, malah batuk, ya. Istri mau dicium, malah batuk. Ya kan gak enak. Ya kita mengajuk dikit, alhamdulillah. Orang ada yang gak punya istri dan lain sebagainya. Pokoknya apanya, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, maka Allah akan ingat kita.